Puluhan rudal Iran melintas di wilayah Tel Aviv, Israel. Peristiwa itu membuat sirene peringatan Israel berbunyi. Dalam tayangan video, Selasa 1 Oktober 2024, salah satu reporter media berada di Israel Utara saat rudal Iran terbang di atas negara tersebut. Diamond menambahkan bahwa rudal malam ini bisa jadi merupakan eskalasi dari apa yang terjadi pada bulan April. Dalam tayangan video juga menangkap sedikitnya belasan rudal terbang di atas Tel Aviv. Sementara itu, sirene berbunyi di seluruh wilayah Israel. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.